Pada soal ini adalah tentang penjumlahan pecahan diketahui setengah ditambah sepertiga. Yang ditanyakan adalah hasil dari setengah ditambah sepertiga. Bisa kita tulis setengah ditambah sepertiga, maka kita bisa mencari KPK antara 2 dan 3, yaitu 6 sebagai penyebutnya. Setengah, ketika penyebutnya menjadi 6, maka pembilang dan penyebutnya dikali 3, maka 1 kali 3 adalah 3. Kemudian untuk sepertiga, agar penyebutnya menjadi 6, maka pembilang dan penyebutnya dikali 2, maka 1 kali 2 adalah 2. Hasil dari 3 ditambah 2 adalah 5 per 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setengah ditambah sepertiga hasilnya adalah 5 per 6.